Fa ini talafat fuqara. Fa ini talafat maka jika berbeda-beda apa? Fuqara kaya fahia quran. Yakni lafaz fuqara ya adalah qura atau quran desa-desa. Kathiratun yang banyak. Wa ini tahadat dan meskipun desa-desa itu menyatu menyatu itu tidak terhalang oleh kali tidak terhalang sungai tidak terpisah maksudnya tidak terpisah sungai meskipun ketika daratannya luas datarannya luas daratannya luas maka bisa saja perbatasan desa itu bukan kali tapi ya tanah biasa tanah datar tanah darat ataupun sawah berarti kan bersatu tidak terpisah oleh kali atau sungai itu yang dimaksud ittahadat di sini Fal najahu maka adapun pendapat yang lebih beralasan kuat pima dukiro di dalam kasus yang telah disebutkan tadi yakni ditentukan sebagai apa koriatun wahidatun sebagai satu desa saja jadi fa ini setelah andaikan berbeda-beda apa fukro ayafahya koron yakni desa-desanya itu nama desanya berbeda-beda kasli rotun bahkan banyak tapi Wah ini tak ada meskipun desa-desa itu menyatu secara daratannya Fimadukiro pada hal yang tadi sudah disebutkan tadi desa yang banyak ya bermacam-macam tapi bersatu maka Falmut Tajahu menurut pendapat yang dinilai beralasan kuat Pimadukiro dalam hal yang disebutkan tadi itu koryatun desa wahidat Desa-desa itu masih disebut satu korya Contoh, 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 gini Desa kalau kaum itu, eh Poponcol Poponcol desanya apa? Desa Poponcol, Mie, kalau Poponcol, desanya apa? Poponcol ada desanya, ya. Poponcol kemudian, kalau kaum itu, desanya yang ikutnya kemana? Itu ada yang tahu, Nagasari, ya. berarti Poponcol satu desa. Nagasari satu desa, Poponcol dengan Nagasari tidak terpisah oleh kali, kan? Tidak, kan? Bisa nyambung darat, kan? Kemudian, daerah mana lagi yang masih nyambung? Karawang Barat dengan Karawang Barat terpisah, nggak? Terpisah, Citarum. Kalau dengan Karawang Barat ini, yang nggak terpisah mana lagi? Adiarsa masih nyambung, kan? Sebetulnya ke Adiarsa lewat ini tuparep, ya kan? Kalau tuparep, masuknya mana itu? Nagasari apa Adiarsa tuparep? Diarsa masuknya. Nah berarti kan beda desa tuh. Poponcol satu desa. Kemudian Nagasari satu desa termasuk eh, malun itu masuknya. Nagasari itu kan berarti masih daratnya nyambung kan tidak terpisah antara Poponcol nah. kemudian Faum dan sekitarnya itu sampai ke apa tadi Sadamalun Jebuk itu kan Nagasari berarti kemudian wilayah Tuparef terus sampai ke Adiarsa kan tidak terpisah oleh kali. Berarti desa yang lain. Nah, walaupun desanya itu, balai desanya misah-misah. Poponcol, Nagasari, Adiarsa, itu beda-beda kan desanya. Kemudian ke sana lagi, tembus ke Cinangoh. Kalau Cinangoh apa desanya? Karawang Kulon. Ya, Karawang Wetan. Sedangkan ke sebelah sana Jebug itu Karawang Kulon. Ya, itu kan beberapa desa berarti ada desa yang berbeda-beda, tapi tidak terpisah, masih nyambung. Itu masih tetap disebut satu Korea walaupun desanya banyak. Artinya masih satu wilayah. Jadi yang disebut Korea itu bukan desa sebetulnya. Betul tidak? Tadi kan saya sudah sebutkan, umumnya kiai-kiai dan ustaz kalau menyebutkan desa pada permasalahan Jumat ini, bilannya Korea, Koryah itu desa disebutnya. Tapi toh, di sini menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, andai kan ada beberapa desa yang nyambung, gitu kan, yang nyambung, artinya nggak kepisah jauh, bukan karena ada kali, bukan ya, tapi nggak kepisah jauh, jadi mah contohnya aja pemisahnya kali yang besar. Ini yang dimaksud adalah tidak dipisah oleh toangan yang jauh. Tapi ini mah masih pemukimannya tuh pada nyambung gitu kan. Seperti Poponcol, Ka, kemudian desanya. Nah. Nama desanya kemudian Karawang Kulon, Karawang Wetan, Adiarsa, Nagasari. Itu desanya beda-beda. Tapi ketika nyambung, amparannya luas, permasalahan eh, pemukimannya itu juga nyambung berderetan. Maka itu tetap dikatakan satu Korea. Enggak berarti Poponcol satu Korea, Karawang Kulon satu Korea, kemudian Karawang Wetan satu Korea, Adiarsa satu Korea, Enggak, tetap itu satu Korea. Walaupun beda desa. Karena satu wilayah yang bersambung dan luas. Berarti satu kota bisa jadi dikatakan sebagai Korea. Maka dengan teluk jambe bagaimana? Ketika pemukimannya itu tetap aja dari pinggir kali ke pinggir kali aja saling lihat gitu kan? Ada jembatan, penyambung penghubungnya banyak dengan teluk jambe, dengan wadas pintu air. Jadi ketika ada orang yang sholat di masjid perusahaan, di mana? Contoh di di KIIC yang KIIC contoh di wilayah yang masuk wilayah Sukaluyu kan ada wilayah Sukaluyu ada wilayah Sukarja KIIC itu kekuasaannya itu ada milik Raja Sukaluyu ada milik Raja ya kan lurah jadi raja kalau di sini mah iya asal datang ke pabrik aja udah dapat 10 juta mah barangkali 2 juta 5 juta coba kalau saya datang berapa kira-kira dikasih gitu ya kira-kira saya apa perlu jadi lurah nih? jangan dah, gitu. lurah aja datang ke saya gitu. tapi ini lurahnya kalau mau nyalon doang datangnya. Mm -mm. kalau udah pada jadi mau udah pada ngelihat saya tuh kayak ngelihat genderuwo kayaknya, pada ketakutan. dan nah, saya nggak pernah minta, saya eh, biarkan mereka sadar sendiri. enggak saya nggak minta, biarkan mereka sadar sendiri saja. nggak sadar paling lumpuh gitu kan. Nah, jadi ketika ada yang sholat di masjid di KIC contoh Dan itu masih wilayah Sukaluyu Sedangkan yang bekerja di area sekitar masjid itu yang ngisi Maksudnya yang jadi jamaah Jumat, sholat Jumat di masjid tersebut Itu bukan hanya orang Sukaluyu Memang jelas ada juga yang dari Cikarang, dari Bekasi Oke lah itu mau orang luar tapi sholat Jumatnya di situ di Sukaluyu di Masjid KI Sukaluyu sah dia sholat Jumat. Saya orang Karawang ketika ikut sholat Jumatnya saya di Cikampek ataupun di Bandung saya sholat Jumatnya di Bandung ketika hari Jumat dan di waktu zuhur ya sah bagi saya kecuali saya sholat Jumatnya waktu asar saya enggak sah walaupun di Karawang di sini. Jadi walaupun saya bukan orang asli Bandung saya bukan penduduk di Bandung tidak berdomisili tinggal di Bandung, tapi di hari Jumat dan di waktu zuhur, saat bersama-sama melaksanakan sholat Jumat dengan warga Bandung, sah buat saya. Sholat Jumatnya gak perlu diganti dengan zuhur lagi. Sah. Tapi yang dimaksud tidak sah itu adalah orang yang dikategorikan sebagai syarat 40 orang yang berkumpul itu. Begitulah maksudnya. Mukimin itu itu bukan berarti kalau orang luar sholat Jumat di tempat kita di masjid kita pada hari Jumat waktu zuhur nggak nggak berarti begitu sah sah saja. Cuma yang masuk kategori masuk pada syarat sahnya Jumat yang 40 orang itu harus ada 40 orang dari mulai imam dengan jamaahnya itu kalau total minimal ada 40 orang itu sah Jumatannya. Yang 40 orang tersebut itu harus mukimin harus warga yang domisili di situ. Nah, sedangkan bisa jadi ada di sini yang contoh pemutar ini wilayahnya suka, eh hey, sirna atau juga ada yang di suka harga di situ. Ini ya. sebelah sini dekat, eh hey, sebelah sana wadas pintu air ya, suka tuh. Uh -uh. Nah, atau KCP itu masuk ke suka iya kan, uh -uh. rumah sakit umum kan suka tuh, RSUD Karawang. Andaikan sholatnya ternyata karena ini karyawan pabrik nih di masjid di KIC yang masuk wilayah Sukaluyu, sedangkan Pak Muhtar masuk Sirna Kemudian yang di Sukarja siapa di sini? Kalau yang Sukaluyu kan jelas well, daerahnya gitu kan. Ada yang Sukarja barangkali ada beras pintu air ataupun yang Mang Jamal di Keting mm -mm. Tapi kerjanya di situ. Dan sholat bareng. Yang 40 orangnya itu bukan piur orang desa Sukaluyu. Tapi ada pemutar yang warga atau domisili di Sirnabaya. Ada yang di Sukaharja. Ada yang di Wadas Pintu Air. Bagaimana dong? Sah. Karena ini masih kategori satu koryah Enggak berarti harus saklek. Desanya apa kamu? Pertanyaan. Bukan di desa ini kamu mau gitu kan? Enggak terhitung, enggak begitu. Kamu ya masih satu wilayah, satu korea itu. Jadi jangan terpaku dengan istilah desa. Ya, jangan terpaku dengan istilah desa. Maka tadi di awal saya katakan, kiai-kiai di kampung nyebut korea itu memaknainya, mensurahkannya sebagai istilah desa. Ya desa di kampung kan kaplak-kaplak. Apalagi di zaman dulu kalau kita flashback ke belakang zaman apalagi zaman sebelum orde baru desa di kampung sebegitu luasnya kalau kesini sini sekarang makin padat makin banyak semakin ada eh, apa pemekaran ya pemekaran desa pun sampai pemekaran kecamatan juga pemekaran dulu di tempat saya kecamatan dua plak aplak sekarang sudah ada tiga dipisah jadi tiga kalau tadinya dulunya sama di satu desa eh apa satu kecamatan saya jadi dilihat secara apa orf aja. menurut adatnya umumnya ini satu wilayah ah gitu sudah itu aja yang menjadi patokannya tapi yang dimaksud wilayah bukan provinsi ya kota lah satu wilayah kota walaupun bentuknya bukan perkotaan pedesaan gitu tapi satu wilayah Jadi jangan terpaku dengan istilah kiai-kiai kita mengatakannya, mengartikan koriyahnya itu di dalam bab ini, dalam bab ini syarat sah jumat sebagai istilah desa. Jangan terpaku dengan itu. Karena nyatanya di sini sendiri Syekh Nawawi jauh-jauh se sejak zaman dulu gitu kan. Kita dengan Syekh Nawawi kan tidak sejaman. Di zaman Syekh Nawawi Al-Bantani saja, beliau sudah mengatakan demikian. Bahwa bisa jadi desanya itu berbeda-beda, tapi itu masih satu wilayah dan itu masih dikatakan koryatan wahidatan satu korea enggak berarti beda-beda korea nah lanjut 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 ini penting dijelaskan tuh supaya gambarannya tepat gitu loh ya karena kalau penjelengan walaupun mungkin sudah ada terjemahan andaikan ada terjemahan nggak dibaca kan, bingung juga kadang ini apa, ini maksudnya apa gitu karena terjemahannya itu hanya uh, sebatas terjemahan makna lafziyah saja. Dan desa yang belum terlengkapi syarat-syarat sah penyelenggaraan Jumatnya, Ya, apa syuruh itu syarat-syarat pelaksanaan Jumatnya ada adamil itihadi disertai tidak menyatu atau tidak terpisah dari desa lainnya andaikan saja ada desa tapi enggak punya syarat-syarat sah untuk pelaksanaan sholat Jumat andaikan bersatu dengan desa-desa yang lainnya itu bisa terkumpul syarat sah itu itu cukup memenuhi syarat, sah, jumat. Contoh ini ada desa yang eh, penduduknya itu sekitar 30 orang. Kemudian jauh-jauhan jadi rumahnya mungkin jauh-jauhan, tapi satu desa nih ada 30 laki-lakinya yang dimaksud, yang laki-lakinya ada 30 yang dewasa. Karena yang lainnya mungkin pada keluar kota. Ini terjadi, saya ketika ke daerah Majalengka, Zara, itu daerah Talaga. Terus setiap selesai sholat Jumat, akan dilaksanakan sholat zuhur berjamaah lagi. In, apa? Iadah. Karena apa? Karena warga desanya yang laki-laki itu pada keluar kota. Jadi yang ada itu kebanyakan pendatang seperti saya, wisatawan, gitu lah. Ziarah, orang yang ziarah. Maka ada di sana. Orang-orang penduduk aslinya pada keluar kota. Dari daerah gunung kan Kemudian andai kan tetangga sebelah, desa sebelah. Itu juga ada laki-lakinya tinggal 20 orang contoh. Sedangkan di desa kita ada 30 orang saja laki-laki dewasanya yang mukim asli. Selebihnya udah pada keluar mencar, keluar negeri, kemudian keluar dunia, kan? keluar alam semesta. Kan? Ya karena COVID kan pada keluar alam semesta, itu keluar dunia. Ini masih bertahan semua. Haji Indra juga bertahan ya, Alhamdulillah. Masih tersisa di diriku, sisa nyawaku di sisa nyawaku ini manfaatkan untuk Tuhanku. Aih, gitu. Iya, ini juga. Siapa lagi yang kena waktu itu? Pemutar kena nggak? Aman gitu kan? Tetangga nggak aman ya. Pura-pura aman gitu, nggak mau ngasih tahu orang gitu. Hmm, padahal bu Petrynya itu udah hilang tuh penciumannya. Iya, <laughs> nggak tahu sampai sekarang nggak. Hilang penciumannya, nggak? Oh, berarti udah nyium. Pemutar udah, oh, gitu. Saya kira ciuman pemutarnya sudah nggak melekat lagi. Gitu. Andaikan tadi dua desa berbeda, tapi nyambung itu loh, nyambung ya, berdekatan gitu. Sedangkan yang di desa kita ini cuma 30 orang laki-laki yang ikut Jum'atan. Di, dari desa sebelahnya, itu 20 orang ikut gabung di masjid kita, di desa kita. Bagaimana? So, cukup. Walaupun beda desa orangnya. Tapi itu kan satu korea, satu wilayah. Cuma desa tetangga kok, itu nyambung kan desanya. Bukan berarti kita di kita nih, desa kita, wilayah kita 20, 30 orang. Ada 20 orang. Dari mana? Dari desa. Uh, Jayakarta di Jakarta itu datang ke sini gitu enggak itu kan jauh ya kan jauh jelas eh, mah, masih di sekitar desa kita sendiri maka itu masih dalam konteks satu Korea ini jawaban buat teman-teman yang selama ini seringkali bingung dengan perkataan saya ketika ditanya e, ini gimana beb sholat di masjid di kawasan sah enggak ya jika ada warga satu kota kita nih gitu kan yang orangnya walaupun tidak di Sukaluyu tinggalnya bisa jadi mungkin di Karawang Barat kelurahannya atau kelurahan Karawang Timur atau kelurahan Nagasari ataupun Sirnabaya ataupun juga tadi Sukaharja ketika ngumpul dan masih orang-orang sekitar itu itu masih sekitar kota Karawang wilayah Karawang kota ini ya itu sah-sah saja ya, nggak perlu arus asli karena ini masjid perusahaan itu masuk wilayah desa Sukaloyo. Ya harus 40 itu harus benar asli tinggal di Sukaloyo. Ah. Nggak bisa begitu, nggak, nggak berarti demikian. Yang wilayah Sukaharja, pabriknya, masjidnya, kemudian ada di Sukaharja. Ini yang 40-nya coba di, ini, dihitung dulu, didata. Siapa yang memang tinggalnya di Sukaharja? Gitu. Ternyata karyawannya itu yang tinggal di Sukaharja cuma 15 orang. Selebihnya ada di Cikarang, gitu kan. Bekasi, desa yang lain, gimana kira-kira? Kalau digabungin juga pada nggak mau ego-egoan masing-masing. Coba digabungkan, satu bikin. Ya, KIC bikin masjid ter apa namanya tuh tersentralisasi. Jadi semua karyawan sholatnya di satu masjid di situ bisa nggak kira-kira? Kan pada nggak mau, walaupun bisa. Lebih bisa gathering bersama beberapa perusahaan dalam satu wadah. Iya kan? Nah. Coba. Lebih mampu untuk menggerakkan orang dari berbagai perusahaan untuk demo bareng. Serikat. Bisa gabung, tapi sholat jumat gak bisa gabung. Kenapa? Karena serikatnya sendiri tidak memperjuangkan untuk sholat jumat gabung dalam satu kawasan cuma memperjuangkan urusan pitayun kan naik gaji naik gaji ke situ walaupun sedikit karyawan ingin bikin masjid sendiri aja lah jangan keluar dari pabrik ini gimana gitu kan ini kan seperti itu kebanyakan atau setidaknya lah kalau memang tidak bisa satu kata, apa satu kawasan satu per blok aja, per blok beberapa perusahaan bikin masjid itu bareng. Jadi semuanya jumatannya di masjid itu. Kan bisa saja, tapi kan nggak nggak mau sebetulnya, bukan nggak bisa, nggak mau. Karena manajemen masing-masing. Dan serikat juga dari berbagai perusahaan hanya memperjuangkan urusan apa? Gaji, kemudian urusan kesejahteraan. Gak ngurusin tuh keabsahan sholat jumatnya. Kalau urusan, ayo demo terempak dari semua perusahaan ikutan. Bahkan yang gak ikut juga didatengin disamperin diancam. Ayo ngaku, ngaku siapa? Ya. panik lah, aing. urusan ibadah tuh dipikirkan sih sama akidah. Uh. Eh, urusan pitahin baik waktu itu, dipikirkan ke itu Jepang, Korea, Eropa, pada takut tuh kalau kalian udah Ayo Apa, datengin perusahaan anu Ayo kita demo semuanya Ayo Apa, mau gua kerja Kan pada takut perusahaan-perusahaan yang lain Tapi kalau urusan sholat, kalian takut sama Jepang Sakut sama, Takut sama orang asli Yang wahabi-wahabi juga apa kerjanya coba? Hah? Sosuan yang paling agamis Islami yang paling ngerti ke Wahabi apa kerjanya? Yang selama ini banyak bahkan jadi pejabat-pejabat di perusahaan Wahabi. Pernah nggak berani ngomong seperti saya ini? Kenapa saya berani ngomong? Karena saya bukanlah karyawan perusahaan. Makanya aman, kena. Paling tidak saya sudah nggak dipakai lagi di perusahaan gitu aja paling juga. Ya, karena terlalu berani ngomongnya. Gitu. Nggak apa-apa buat saya. Yang penting karyawannya tetap ngaji ke saya. Kan upload sampai tetap. Cocok Nggak bahaya, tah. <laughs> gitu, ya. Hmm. Kadang juga masalah masjidnya saya jadi masjidnya. Dari depan sampai ke belakang, itu dindingnya tertutup. Nanti lawangnya di belakang doang atau di samping tengah. Tapi jamaah masjidnya itu di samping ngebludak sampai ke depan tertutup tembok. Gak nyatu dengan yang tengah. Itu saya dapatkan di beberapa perusahaan. Ada. Kemudian saya sampaikan, ini bisa gak? Kata saya. Bikin lawang yang depannya. Tapi alasannya itu dia tidak akan menerima alasan fikih saya berikanlah alasan yang membantu menjadi solusi perusahaan. Apa itu? Ketika lawang masjidnya banyak di perusahaan, ya, termasuk dari depan tuh lawangnya. Dari depan, samping-samping, samping paling depan sampai pertama. Kemudian ke sininya ada beberapa lawang belakang ya, samping sampai belakang. Ini akan membantu proses hilir mudiknya karyawan. Bisa jadi di antara mereka ada yang ingin ikut sholat Jumat bareng, tapi nanti pas beres salam mereka ingin buru-buru harus makan karena waktunya kan terbatas. Kemudian harus pakai sepatu ngantri. Kalau lawangnya cuma sedikit ini pergerakan karyawannya akan susah kata saya. Kalau urusan lain aja lawangnya banyak, tapi urusan masjid lawang sedikit terjadi gituin. Kalau mau ini kinerja bagus, memanfaatkan atau memaksimalkan waktu, maka harus banyak lawangnya pergerakan jamaah itu, itu juga akan mudah mereka. Begitu oh ya, oh ya begitu. Oh Akhirnya diterima. Itu bukan karena dalil fikih itu. Ya kan? Dalil tentang optimalisasi kinerja karya karyawan. Makanya jadi Ustadz Guru Pinter. Akhirnya manajemen mengikuti. Contoh di KAP kan begitu. Luas kan masjidnya jamaah banyak. Waktu itu lawangnya cuma dua. Itu Masya Allah kayak semut di dalam kandang. Lawangnya cuma satu, dua gitu doang. Alhamdulillah dibongkar total. Kemudian lawangnya ditambah. Yang depan, yang paling depan, sab depan ada lawang. Terus, ini kenapa gak sini nggak dikasih ini karpet? Sekarang dikasih karpet sampai begitu. Dan saat itu yang menjadi Head plannya kepala oh, apa, perusahaan di situ itu non muslim padahal kenapa orang non muslim lebih bisa menerima bahkan saya ngobrol itu sering beliau ngobrol yang biasanya kalau hari jumat beliau beliau ini dengan teman-temannya ada kebaktian ya di gedung eh, yang lain tapi pada saat saya ngisi beliau itu sampai izin dari kebaktian duduk di kursi tempat masang sepatu, pakai sepatu bagi karyawan yang di masjid, samping masjid, itu ada kursi-kursi. Beliau duduk dengerin. Itu non muslim, head plan -nya. Ya karena ternyata semuanya juga ada ada manfaat dan menjadi solusi untuk semua. Secara hukum yang sholat di luar masjid bagian depan itu masih nyambung kategorinya. Ya. Kemudian buat perusahaan juga ternyata mengoptimalkan waktu. Akhirnya diterima. Sehingga kalau jadi ustadz jangan cuma urusan minta jatah khutbah kemudian dan amplop doang. Harus bisa memberikan solusi yang kompatibel. Ini benar gak ngomongnya nih? Benar ya? Solusi kompatibel. Gak solusi sepihak gitu kan. Karena orang-orang itu nggak ngerti fikih. Mereka mengertinya tentang optimalisasi kinerja perusahaan. Kan begitu. Contoh ada perusahaan yang masjidnya nggak ada ruangan DKM. Perusahaan yang masjidnya itu bagian imamnya nggak ada AC-nya. Contoh. Atau di masjidnya kurang kipas atau apa. Mungkin kan ini apa urusannya dengan kinerja karyawan. Ketika kita mengerti tentang hikmah, kita akan bisa diterima sebetulnya.